Enggak. Ini musim ketiga barang iso ya ini? Bisa, bisa. Jamur my favorite, bukan kupon. Wah ini bener. Oseng jamur poyo tahu gulung. Pemirsa, jumpa lagi dengan Mbak Ibu. Mbak Ibu hari ini mau masak jamur lot. Jamur yang Mbak Ibu lagi panen nih. Iya. Mau aku oseng dengan cabai hijau sama poyo. Iya. Pedes sekali. Pedes. Oh. Yuk kita let's go. Okay. Ini bolang di depan rumah ini pemirsa. Oke. Okay. Ini mereka kira-kira jamurnya ada enggak ini? Nah ini loh, kacaran baik itu tutupi. Oh iya, ini rile. Ada rinya ini, putri malu. Nah aku dong, makan. Ini pohon mangga ya? Pohon mangga. Kalau enggak di pohon mangga bisa. Iya. Itu enggak ya pohon mangga. Biasanya kok naik musim hujan tak tuh, Mbak Ibu? Enggak. Enggak yo. Enggak. Naik musim ketiga barang iso ya ini? Bisa, bisa. Oke. Warna sepol. Kita rebus dulu ya guys, telur puyuhnya. Langsung dibedeti guys, jamur lotnya. Kenapa diarani lot? Karena alot guys, nggak seperti jamur barat musim mare awet muda ini. Alami hing liar. Iya, pakai gunting alatnya guys. Iya, buat mengilak ini bonggelnya. Ini bonggelnya yang keras. Gue diuleni karo garam lah itu. Gue disuwiri gitu mbak. Wah, lah kok ketot-ketot. Kita kasih garam nih pemirsa. Kita dicuci dulu. Kita telesi sedikit dulu. Terus kita uleni guys, biar lemes. Kita remes-remes biar kotorannya hilang. Ini malah coklat kabeh mbak Bu warnanya. Ini memang seperti itu. Iya. Wow. Kotorannya kan jadi butek. Mulai putih lagi. Iya. Nah, bumbunya diiris-iris semua ya guys. Ada tomat,
lengkuas, bawang merah, bawang putih, sama cabai. Cabainya kita pakai cabai hijau. Sebenarnya tadi mau pakai cabai hijau yang gede-gede itu, Mbak Ibu, tapi nggak ada. Adanya cabai impling kuwi. Hijau. Mantap, malah pedes kuwi. Ini sudah 8 menit atau 10 menit. Kita angkat, guys. Sudah cukup. Poyonya juga di kupas. Kupas. Sepertinya ini poyone wis lawas ini, yeah. Guys. Banyak yang penyok-penyok seperti itu. Oke, oncek-oncekannya juga mudah banget nih. Bumbu-bumbunya. Masukkan jamurnya. Spesial jamurnya, guys. Jamur my dewe, bukan tepung. Tambahkan sedikit air, guys. Biar bumbunya merasuk. Biar mengempukkan jamurnya. Biar cepat lunak jamurnya. Telur puyuhnya, guys. Dengan tahu. Tahu. Kita aduk dulu. Garam secukupnya. Kaki jamur ketemu jamur. Kaki jamur, guys. Mantap. Kita aduk. Tambahkan cabai, guys. Cabai gondol. Malah cantik warnanya, ada merah-merahnya. Icipi jamur ya, Mbak Ibu, jajal koyo ngopo. Sudah pas? Ya, pas. Oke, sudah matang, guys. Tapi ya kentok-kentok. Jenenge tok jamur elot, jamur alot, jamur ulet, guys. Payek ya, guys. Payek teri. Masukkan garam. Tambahkan kaldu jamurnya, guys. Langsung kita masukkan air. Air secukupnya. Langsung, guys, loh, banyak resep Mbak Ibu. Cuma pakai garam sama kaldu jamur tok, tepung beras, kasih air, wes jadi. Ini sudah mendidih, kecoklatan, mesti gila ini. Sudah matang, Mbak Ibu, yo. Jadi saklar saya. Wah, ini udah penuh. Cabainya enggak. Lalapannya. Kemami, guys. Lauknya. Banyak teri. Oseng jamur, poyo, tahu, gombal. Mantap sekali. Pedas.
Oke pemirsa, saatnya kita makan dan kita hari ini makan di angkring. Lama nggak makan di angkring pemirsa. Iya. Yuk sebelum makan Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Di banyak alat pemirsa. Monggo ya pemirsa. Iki karo ngomong-ngomong ya, Le. Tadi pagi Mbah Ibu kedatangan tamu nih pemirsa. Fan-nya Mbah Ibu nih. Monggo Bu Binti ikut makan bersama Mbah Ibu. Rumahnya Mojo nih pemirsa, Surat. Oh, bener. Ya. Tadi pagi mampir ke rumahnya Mbah Ibu. Oke. Jadi teksturnya agak ulet-ulet gitu, Bay. Tapi enak kalau kemang ini. Ya eseng gayang kan empuk to, Len. Nah, ini asli. Jadinya ini anu uripnya liar ini pemirsa, ditunggak. Ini baru sayangnya kurang pedes dikit. Tapi pagah mantap. Minumnya es teh. Mantap deh makan di angkring. Anginnya semirin-semirin. Minumnya ya loh, es teh gitu. Seger banget. Nah ini enak jajanan, nyamian. Roti salju karo apa ya Bu? Oke, pokes. Mau pokesnya tak tetes si salju nih pisan. Kita coba. Entok ilang. Kecane, Pak. Aku pokes. Heeh. Iki arti Pak Ibu. Gedhukno sewa ben enggak anu. Anu Bu. Enggak semete Bu. Medhi. Makan. Mudah. Pemirsa. Roti salju. Oke guys, jadi seperti itu ya. Menu masakan Mbak Ibu hari ini jamur lot. Kira-kira nih pemirsa jamur lot enak ora? Maksudku sing liar seperti liar, itu loh di tunggak pohon pelem. Kalau enggak di pohon pelem enggak bisa. Enggak bisa. Tapi lek sing enggak liar itu kan empuk Mbak Ibu. Kalau ini beda pemirsa, ini teksturnya agak ulet. Ulet. Jadi kalau yang nggak pernah makan ya nggak suka. Tapi kalau sudah terbiasa, jamur lot. Ya, ini bisa dibuat chicken. Ya. Ini jangan kayak main plastik guys. Asli. Jadi, pokoknya seperti itu pemirsa. Ya. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya yang selalu mendukung Ajwa Firdaus Channel, yang selalu berkomentar, mendoakan Mbak Ibu, mengirim salam Mbak Ibu beserta keluargaku. Semoga kalian juga diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam menjalankan segala urusan. Terus pokoknya doa terbaik untuk pemirsa semuanya dan untuk tadi Bu Binti yang sempat dulan gue Mbak Ibu. Menengok Mbak Ibu, terima kasih atas kunjungan Anda. Terus semoga video ini ya Mbak Ibu ya bisa mengobati kangen rindu. Bagi ada yang di kejauhan. Yang ada di perantauan sana. Biasanya gula jamur. Cilik-cilik gula jamur. Biar teringat. Pokoknya seperti itu. Ya Mas pemirsa, cukup sekian video hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.